Kamar dia udah beres. Aku juga sudah, Kak. Wah, Ratu udah beres. Aku juga sudah, Kak. Wow, sapu juga udah beres. Berarti semuanya udah beres dong. Iya, Kamar deh. Nah, taruh di sini dulu. Kamade mau minta yang sudah digunting oleh Raka. Ini Kamade. Terima kasih Raka. Sama. Kita tempel di sini. Nah, balikin. Tapi sebelumnya, Kamade akan kasih lem dulu supaya mendekat kuat ya teman-teman. Ini Kamade. Oke. Terima kasih Rehan. Ya. Tempel dulu. Semangat Kak Made. Teman-teman, sapunya udah jadi teman-teman. Nah, Kak Made mau bikin polanya terlebih dahulu teman-teman. Ini polanya seperti gunung teman-teman. Ini. Ini. Sekarang Kak Made akan membuat pola di kardus supaya sapu semakin kuat dan rapi. Seperti ini teman-teman. Polanya sudah jadi. Waktunya kita menggunting Kak Made ya. Ayo Ratu, bantu Kak Made untuk menggunting. Kak Made sudah jadi. Wah teman-teman, Ratu berhasil menggunting teman-teman. Sekarang saatnya Kak Made menggabungkan teman-teman. Seperti ini. Nah. Nah. Satu untuk di bagian bawah. Rekatkan yang kuat ya Kak Made. Supaya sapu yang kita buat tahan lama. Sebentar lagi sapu selesai nih teman-teman. Nah, sambil menunggu kering. Raka. Boleh minta yang panjang pipanya? Boleh, Kak Made. Terima kasih, Raka. Kita ukur dulu, teman-teman. Nah. Teman-teman, sapunya sudah beres, teman-teman. Tadi kita udah bikin dua alat kebersihan. Yang pertama, pengki. Yang kedua, sapu. Nah, pengki dan sapu sudah jadi. Yang belum kita bikin apa ya? Kemoceng. Kemoceng. Sekarang kita bikin kemoceng. Bikin apa? Kemoceng. Kita bikin kemoceng. Selanjutnya kita akan membuat kemoceng. Terima kasih Raka. Satu. Dua. Gunting terlebih dahulu. Ukurannya bebas teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman, bantuin Kak Made untuk menggunting ya. Supaya kita buat kemocengnya jadi lebih cepat. Sudah selesai belum? Sudah, Kak Made. Oke, sekarang kumpulkan semua tali plastiknya ke Kak Made. Yang pink sudah selesai. Yang kuning sudah selesai. Dan sekarang waktunya Gibran membantu Kak Made. Siap Gibran? Siap Kak Made. Nah, sekarang Gibran tolong pegangin pipanya. Sekarang Gibran bantuin Kak Made untuk memasang tali plastiknya ya. Tali plastiknya. Puter Gibran. Puter. Stop. Kita akan pasang. Mau pasang yang kuning atau yang pink dulu? Pink. Oke, kalau gitu kita pasang yang pink terlebih dahulu. Taruh di sini. Yang fokus ya, Gibran. Kita taruh di sini. Selanjutnya, kita pakai perekat kembali. Putar, stop. Kita rekatkan yang warna kuning.
Nah, udah jadi nih teman-teman. Biar terlihat estetik, tali plastiknya Kamade bakal sikat menggunakan sikat kawat, teman-teman. Sebentar ya, Kamade ambil dulu sikatnya. Cing-ciring, cing-cing. Wow. Nah, ini dia sikat kawat. Caranya, teman-teman, kita tinggal sikat aja. Dari ujung sini ke bawah, teman-teman. Seperti ini. Nah. Tuh. Siapa yang mau coba? Ayo. Oke, coba Ratu dulu. Ayo, Ratu. Sikat yang benar ya. Supaya estetik. Raka mau coba enggak? Boleh, silahkan Raka coba. Wih, Raka juga gak mau kalah nih buat bantu sikat. Ayo Raka. Oke. Nah, sekarang Kamade yang selesai kan ya teman-teman? Kamade rapihin lagi ya. Teman-teman, kemocengnya udah jadi teman-teman. Kemoceng sudah ada. Sapu sudah ada. Pengki sudah ada. Berarti kita semua sudah membuat 3 alat kebersihan, teman-teman. Gimana kalau kita langsung kasih barang-barang ini ke ibu? Biar ibu makin senang, teman-teman. Mau nggak? Jangan kamu deh, lebih baik diwarnai dulu. Oh iya, diwarnai dulu ya. Biar penuh warna dan juga meriah ya, Raka ya? Iya. Teman-teman mau nggak bantu Kamade untuk mewarnai? Oh. Siap untuk mewarnai? Iya, Kamade. Oke, semangatnya dulu dong. Hoho, yaho, hoya! Ayo kita mewarnai! Ayo teman-teman, waktunya kita mewarnai. Hati-hati teman-teman ya. Sekarang tahapan yang paling ditunggu nih, biar lebih cantik dan menarik, ayo kita mewarnai. Kamade udah beres. Aku juga sudah, Kak. Wah, Ratu udah beres. Aku juga sudah, Kak. Wow, sapu juga udah beres. Berarti semuanya udah beres dong. Iya, Kamade. Tinggal Kamade bagi-bagi. Raka, Ratu, Gibran, Sofia, dan juga Raiha. Terima kasih Kamade. Kamade sudah memegang pengki. Jadi kalian sapu, Kamade cuma pegang doang deh. Ih, Kamade jahil nih. Kita bantu ibu untuk bersih-bersih. Siap! Siap, Kamade. Oke, kita pegang alat kebersihan masing-masing. Siap kita angkat bersama-sama. Hoho, yaho, hoya! Ayo kita bekerja! Gimana sih ini anak-anaknya? Sampah banyak banget. Gimana nyapunya ini sampah banyak banget? Ibu! Iya, Kamade. Ini Bu, Kamade mau ngembaliin sapu yang tadi patah. Udah Kamade bikin lagi, Bu. Oh, terima kasih, Kamade. Iya, Ibu, sama-sama. Selain Kamade bikin sapu sama teman-teman, Kamade juga udah bikin kemoceng sama bikin pengkinya, Bu. Oh, terima kasih, Kamade. Sama-sama, Ibu. Mana sapunya bagus, warna-warni. Iya, Bu. Nah, Ibu, kali ini nggak usah bersih-bersih, Bu. Biarin Kamade sama teman-teman aja buat bersih-bersihnya ya, Bu, ya. Oh, terima kasih banyak. Iya, Bu. Ibu bakal ngasih sesuatu buat Kamade. Seriusan, Bu? Iya. Bakal ngasih sesuatu buat Kamade dan juga teman-teman? Iya, Kamade. Wah, Kamade jadi semangat nih buat bersih-bersih rumah ibu bareng teman-teman. Iya, Kamade. Iya, Bu. Sapunya saya pakai lagi ya, Bu. Iya, terima kasih, Kamade. Iya, sama-sama, Ibu. Iya. Yang bersih, teman-teman.
Siap. Semangat ya. Ya. Sama deh, aku cuma udah selesai. Oke. Sama deh, aku sudah selesai. Ya, 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 ya. Ada yang udah selesai. Iya, 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 Ryan, Ryan, Ryan. Kok sama ada yang capek ya? Kak Ade, aku sudah selesai. Iya, 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 iya. Tuh kan, Kak Ade jadi kena batunya. Kak Ade, aku sudah selesai. Aduh. Makanya, jangan suka jahil ya, teman-teman. Kirain Kak Ade pegang peki, nggak capek. Taunya, lebih capek daripada nyapu. Kak Ade, aku sudah selesai. Iya, bentar, sabar. Ade, cepat. Iya, iya, iya. Iya, cepat. Iya. Udah, Kak Ade nyerah pegang pengki. Capek ternyata. Kak Ade mau lihat teman-teman aja yang lagi ngebersihin jendela. Yang cepat ini kurang nih. Oh, udah bersih ya. Sampahnya udah habis semua, udah bersih. Udah Bu, udah bersih ya. Semuanya Bu. Makasih Kak Ade, nih ada sesuatu buat Kak Ade. Aduh, jadi ngerepotin Bu. Gak apa-apa. Ini buat Kak Ade dan teman-teman Bu. Iya Kak Ade. Kak Ade icip ya Bu ya. Iya. Makasih ya Bu ya. Iya, terima kasih sama-sama. Teman, ayo kita makan jagung. Teman-teman, kita makan jagung yuk. Dikasih sama Ibu nih. Berkat kita bersih-bersih, kita dikasih jagung sama ibu nih. Ayo teman-teman, kita makan. Asik! Ibu memberi kami jagung rebus karena sudah membantu membersihkan rumah. Terima kasih, Ibu. Ayo teman-teman, kita kan udah bersih-bersih nih. Rumahnya ibu pakai alat yang sudah kita bikin. Kak Ade harus pamit dulu ya teman-teman. Gak usah bersedih. Nanti Kak Ade kesini lagi bakal bikin mainan yang lebih seru lagi. Mau gak? Tapi sekarang Kak Ade mau bantuin teman-teman lagi buat bikin barang-barang yang berguna ataupun mainan yang seru. Oke? Oke.